Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya ingin membahaskan turut serta di dalam bahas pindaan meminda Akta Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia. Dengan saya bermula dengan menegaskan bahawa saya sesungguhnya menyokong pelaburan demi pembangunan negara. Akan tetapi, pembangunan yang bagaimana yang kita inginkan ataupun investment bagaimana yang kita inginkan. Saya ingin membawa investment pelaburan ini seiring dengan sustainable development ataupun pembangunan lestari. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari? Izinkan saya Tuan Yang Dipertua, sustainable development ataupun pembangunan lestari is a pattern of resource use that aims to meet human needs while preserving the environment so that these needs can be met not only in the present but also for the generation to come without compromise. Tuan Yang Dipertua, pembangunan lestari ialah satu konsep yang telah pun diterima pakai oleh Majlis Pembandaran Kuantan pada tahun 2001 dengan menandatangani Local Agenda 21. Majlis Pembandaran Kuantan committed kepada pembangunan lestari dan pembangunan lestari ini menerima segala bentuk pelaburan, menerima segala bentuk pembangunan. Akan tetapi ianya mestilah lestari seiring dengan konsep pembangunan lestari ataupun sustainable development yang saya sudah berikan definisi tadi. Tuan Yang Dipertua, seiring dengan penggantian Section 6 Functions of the Authority yang mengatakan bahawa ada pindaan pada Section 6, Akta Ibu digantikan dengan Section 6 di mana Section 6 bercakap berkenaan dengan undertake research and planning on matters relating to investment in the manufacturing and service sectors. Jadi maksudnya di sini, ini adalah satu usaha yang dialu-alukan kerana tanpa kajian dan tanpa research, besar kemungkinan MAIDA buat keputusan yang silap dari segi pelaburan, menarik pelaburan. Contoh Linus Corporation yang akan membina loji nadir bumi di Kuantan, di Gebeng Kuantan, ialah satu contoh di mana MAIDA membuat keputusan yang silap dan bercanggah dengan sustainable development. Tuan Yang Dipertua, Linus Corporation membeli, mengambil alih syarikat Ashton Rare Earth dari di Amerika. Ashton Rare Earth telah pun mendapat lesen untuk membina loji yang sama di satu daerah distrik di Australia, tempatnya namanya Mina di Northern. Mereka, Linus Corporation, membeli daripada, mengambil alih syarikat ini daripada Ashton Rare Earth. Ashton Rare Earth telah pun mendapat kelulusan untuk membina loji nadir bumi di Australia pada tahun 1992. Melombong di Mount Weld, memproses di Mina, distrik yang lain. Ianya mengambil masa 12 jam melalui kereta api. Di dalam lesen yang diluluskan oleh kerajaan Australia yang dikuat, yang diregulatkan ataupun yang akan dikuat kuasa oleh EPA, Environmental Protection Agency, ada 41 komitmen yang Ashton Rare Earth kena ikut. Ini tahun 1992. Saya belum cakap lagi best practice pada masa sekarang ini dalam konteks sustainable development. Apa yang perlu mereka beri komitmen? Bahawa transport, ya, pengangkutan daripada Mount Weld itu perlu diselia dengan rapi supaya tidak ada kebocoran, supaya tidak ada, apabila ada aksiden, kemalangan, diambil kira segala langkah keselamatan. Kemudian apabila sampai ke tapak pemrosesan, di kilang tersebut, di loji tersebut, mesti ada buffer zone, mesti tidak ada residen ataupun penduduk dekat dengan situ. Ada internal buffer zone, ada external buffer zone. Kena monitor groundwater, tak boleh ada air di bawah tanah yang boleh dicemari dengan spillage ataupun tumpahan sisa buangan. Kemudian juga dalam lesen tersebut disebut bahawa sisa radioaktif mesti dihantar balik kepada Mount Weld dan ditanam di Mount Weld. Itu pada tahun 1992 apabila EPA Australia meluluskan
lesen kepada Ashton Rare Earth. Setiap kali Australia EPA meluluskan dan memperbaharui lesen, 1998 lesen itu diperbaharui. Mereka menambah kepada syarat-syarat keselamatan. Kemudian, saya ada maklumat terkini pada tahun 2011, tahun ini 1 hari bulan April, sewaktu EPA meluluskan lesen, pembaharuan lesen kepada concentration plant di Mount Weld, mereka melaporkan bahawa Lynas Corporation tidak menepati syarat. Dan dari segi keselamatan, Lynas perlu memperbetulkan storage lining facility yang telah ditetapkan yang tidak diikuti. Poin saya di sini, Australia ada freedom of information. Rakyat boleh tahu apa yang dilakukan oleh kerajaan. Rakyat bersama-sama di dalam proses membuat keputusan. Tetapi di Malaysia, MAIDA membawa Lynas Corporation ke Terengganu setelah menawarkan 12 tahun tax free, bebas cukai, strategic pioneer status, bawa ke Terengganu pada tahun 2007. Terengganu mengambil masa untuk meluluskannya. Terengganu minta pandangan daripada pakar-pakar alam sekitar. Kemudian MAIDA membawa Lynas Corporation ke Pahang. Pahang meluluskan dalam masa yang begitu cepat. Malah report EIA, preliminary EIA yang dibuat oleh Lynas sendiri, oleh satu konsultan namanya Environ Consultant, dibentangkan kepada Jabatan Alam Sekitar Pahang pada 20 hari bulan Januari 2008. Diluluskan pada 15 hari bulan Februari 2008. Masa 3 minggu untuk meluluskan EIA. Tuan Yang Dipertua, ini bercanggah dengan sustainable development ataupun pembangunan lestari yang diamalkan, yang ditandatangani oleh Majlis Perbandaran Kuantan. Rakyat langsung tidak diminta pandangan. Sehinggalah saya membawa isu ini ke Parlimen pada bulan November 2008. Barulah MOSTI datang ke Pahang. Barulah MOSTI datang ke Kuantan pada awal 2009. Itu pun tidak buat konsultasi dengan rakyat. Hanya berjumpa dengan wakil rakyat dan ketua-ketua jabatan pada ketika itu. Tuan Yang Dipertua, poin saya di sini, itu tentang sustainable development. Lynas juga, di dalam kertas mereka, kertas cadangan mereka kepada UPEN Terengganu, menyatakan bahawa sisa buangan mereka tidak radioaktif. Kerana apa? Kerana ianya di bawah paras yang dipanggil radioaktif. Mereka menggunakan standard negeri China. Standard negeri China meletakkan tahap ataupun paras itu kepada 74 becquerel per gram. Dan waste ataupun sisa buangan daripada Lynas nanti daripada logi ini ialah 61 becquerel per gram. Ahli yang berhormat boleh tengok RIA report, Radiological Impact Assessment report yang sekarang terpamer, yang dulu kita tak dapat. Apabila kita dah buat bising baru nak pamer. Apabila kita dah buat bising baru nak tunjuk EIA report. Tuan Yang Dipertua, RIA report mengesahkan bahawa tahap radioactivity di dalam sisa buangan yang keluar daripada loji nadir bumi di Gebeng nanti ialah 61 becquerel per gram. Sedangkan sekiranya Lynas buat loji ini di Australia, paras yang digunakan oleh Australian EPA, Australian Environment Protection Authority di Australia, ialah 1 becquerel per gram. 1 becquerel per gram, saya ulang. Dan di kilang mereka di Mount Weld, sekeliling 30 kilometer radius tidak ada seorang pun penduduk. Sekitar 25 kilometer tidak ada air bawah tanah, sumber air bawah tanah. Tetapi di Gebeng kita ada 15,000 penduduk sekitar 3 kilometer radius. Kita ada 700,000 penduduk sekitar 30 kilometer radius. Sehingga hari ini Lynas belum ada satu konkrit
waste management plan. Ini Menteri Mosti boleh sahkan. Belum ada, sedangkan kilang ini dijangkakan beroperasi pada bulan September. Bagaimana kita menjamin keselamatan penduduk-penduduk di sekitar? Siapa yang akan bertanggungjawab? Memang boleh selamat kalau ikut A, B, C, D. Saya tidak pertikaikan perkara itu. Tetapi sekiranya dalam keadaan ada kemalangan, ada human error, siapa yang akan bertanggungjawab? Dalam kategori waste, liners ini, liners tidak berterus terang. Mereka menggunakan standards negeri China. Oleh kerana MIDA tidak buat research, oleh kerana MIDA percaya bulat-bulat apa yang liners katakan dalam kertas mereka. Liners kata tak ada thorium. Dalam EIA dia tak sebut uranium pun. Dia sebut sikit tentang thorium. Tetapi dalam report dia tak ada thorium. Tapi bacalah kertas kerja UPEN itu. Ada THO2. Apa itu para-para saintis? Bukankah THO2 itu thorium oxide? Terima kasihlah kepada Kota Belud beritahu kepada orang semua saya ada MBA. Itu menunjukkan saya ada kemampuan untuk buat keputusan yang betul berkenaan dengan pengurusan. Memang saya bukan pakar dari segi nuklear atau atomik, tetapi saya duduk dengan pakar. Saya bincang dengan pakar. Tiap-tiap hari saya tanya pandangan pakar. Saya mahu jadi ahli parlimen yang bertanggungjawab. Dan saya bagi tahu, memang Baida terlepas pandang perkara ini. Di dalam membawa Investment Liners Corporation ke Malaysia, MIDA hanya lihat kepada keuntungan. Memang ini industri strategik, tetapi ia juga membawa bersamanya bahaya. Dalam proses refinery ini, dia ada satu proses yang dipanggil cracking and separation, di mana galian rare earth itu yang melekat bersamanya uranium dan thorium terpaksa dipisahkan untuk mendapat rare earth yang mahal itu. Jumlah ekspor akan berjumlah 8 bilion ringgit Malaysia setahun. 8 bilion ringgit Malaysia setahun. Jumlah pekerja 350. Cukai kosong selama 12 tahun. Apakah keputusan ini satu keputusan yang wajar di dalam keadaan risikonya terlalu tinggi? Sungai Balok sebelah saja dengan kilang tersebut. Sungai Balok akan membawa ke laut. Kalau menteri sungguh-sungguh ikhlas, ajak saya bersama, saya tunjuk bukti. Tetapi kenapa tidak panggil? Kenapa mengelak apabila kita minta nak jumpa? Apabila saya nak bawa orang Kuantan, ajak bincang bagaimana kita sama-sama pilih panel-panel pakar antarabangsa. Kita di sini, undang-undang kita tidak meletakkan Kementerian Alam Sekitar sebagai regulator. Di sini AELB ialah regulator, bukan Kementerian Alam Sekitar. Kementerian Alam Sekitar tidak ada kuasa untuk regulate. Bagaimana mungkin AELB nak melihat kepada masalah kesihatan nanti, masalah pencemaran udara, masalah pencemaran sungai? Kemudian kalau laut tercemar, Kuantan merupakan di antara pelabuhan perikanan yang terbesar di Malaysia. Kalau tercemar laut-laut kita, bukan saja di Malaysia industri perikanan kita akan tercemar, malah serantau ASEAN juga akan tercemar. Di sebelah gebeng itu ialah Club Med. Tuan Yang Dipertua, siapa nak pergi bercuti di Kuantan? Siapa yang nak pergi bercuti ke untuk mendapat radiasi? Siapa yang nak pergi bercuti to a radioactive holiday? Tuan Yang Dipertua, kita ada industri makanan laut, kita ada industri kopok leko, kita ada industri pelikat apa, ikan bakar. Bagaimana mungkin MIDA terlepas pandang semua itu? Semua ini akan hancur dan Kuantan akan jadi satu bandar mati. Tuan Yang Dipertua, isu ini bukan isu teknikal semata. Isu ini ialah isu yang melibatkan
keselamatan, kesihatan orang awam dan bukan dalam jumlah yang sedikit. Sebab itulah Malaysian Medical Association telah pun membuat satu kenyataan tegas bahawa kilang ini berbahaya. Sebab itu saya nak tanya kepada ahli-ahli parlimen belah sana, apa yang sungguh-sungguh nak tahankan sangat Lynas ni? 100% milik Australia. Kenapa kita sanggup membergadaikan dan memperjudikan keselamatan orang kita sendiri? Apa yang tuan-tuan dapat? Melainkan adalah projek ke, apa ke? Dia tak bayar cukai, dia senang saja nak bayar lain-lain. Saya tidak menuduh. Tetapi tolong, Tuan Yang Dipertua, have your heart in the right place. Buat keputusan yang betul. Investment tak apa. Must be the right investment. Must be sustainable. Itu. Ya, dalam konteks itu, MAIDA harus berkemaskan usaha mereka dalam research. MAIDA sebelum meluluskan mana-mana investment, mesti meletakkan kepentingan berteraskan pembangunan lestari tadi. Apa jelas? Saya ulang. Dedang. Dedang. Okey. Terima kasih Muhammad yang tertentu. Terima kasih Muhammad Kuantan. Saya sebenarnya simpati dengan semua perkara yang dibanggakan oleh Muhammad Kuantan. Sebenarnya saya juga amat bimbang dengan beberapa kemungkinan yang buruk yang berlaku akibat daripada pembinaan kilang dinas tersebut. Daripada satu sudut, ialah saya amat bersetuju dengan pandangan Puan Tan, dan saya bersetuju dan saya juga menyokong apa-apa tindakan yang perlu dibuat ke atas kilang tersebut, termasuk keluar daripada negara kita, tetapi dengan syarat. Dengan syarat kita mesti juga memperakui semua laporan, keputusan yang dibuat oleh pakar-pakar. Saya tidak ingin bias mana-mana. Maksudnya Yang Mahmat Kuantan, saya menyokong Yang Mahmat Kuantan, tetapi dengan syarat sekiranya pendapat-pendapat semua pakar itu yang telah diiktiraf di peringkat antarabangsa kita terima dan membuat satu keputusan yang tegas bahawa memang kilang tersebut berbahaya, boleh mengeluarkan radioaktif dan sebagainya, membunuh alam sekitar, menyebabkan kerosakan alam, saya setuju. Saya setuju. Dan saya akan menunggu apa juga keputusan yang dibuat nanti. Walaupun dah ada keputusan awal yang akan dibuat oleh pakar-pakar seperti IAEA dan sebagainya, oleh badan atom antarabangsa dan semua sekali pakar-pakar berkaitan dengan radioaktif. Jadi memakankan itu penilaian saya, sebab kita ada berdiskusi di cyber maya sana. Tapi dengan syarat mesti kita akur dengan pendapat tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat Ledang. Betul lah, memang kita sebaik-baiknya kita nak menerima pandangan panel antarabangsa ini. Saya pun meletakkan harapan kepada panel antarabangsa ini. Cuma ini perkara yang saya nak tegaskan juga kepada MITI. Panel antarabangsa ini, pertama, mereka adalah promoter of nuclear. Bagaimana mungkin promoter jadi regulator? Dari segi prinsipnya salah. Itu yang pertama. Dia mesti ada separation. Promoter dengan regulator tak boleh badan yang sama. This panel ini, Tuan Yang Dipertua, adalah promoter nuklear. Bagaimana mungkin mereka regulate projek ini? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga akui dalam pertemuan mereka bersama saya bahawa di dalam panel mereka 9 orang itu, tidak ada seorang pun public health expert. Mereka membawa nuclear expert, ada seorang rare earth expert daripada Canada, dan mereka juga membawa environmental engineer. Mereka tidak membawa pakar public health. Mereka, maksudnya di situ ada gap dari segi kepakaran yang mereka bawa. Dan mereka mengaku kepada saya dari segi lantikan tersebut,
Dan sebab itu, mereka juga mengatakan bahawa keputusan mereka ialah keputusan teknikal. Report mereka nanti ialah report teknikal. Mereka tak boleh terlibat dengan dasar, mereka kata. Apa maksud report teknikal? Saya boleh bayangkan. Mereka kata, kilang ini boleh selamat, dia ambil kira segala concern kita. Dan untuk memastikan ianya selamat, 1, 2, 3, 4, 5 mesti dipatuhi. Kalau Linus di Australia, di mana regulationnya begitu ketat, terbukti tidak ikut peraturan, terbukti ya melanggar ketetapan dan peraturan ini ditetapkan, bagaimana mungkin Linus boleh comply dekat Malaysia? Ini saya tidak yakin. Dan dalam keadaan kita tidak ada EPA, kita tidak ada undang-undang alam sekitar yang ketat, kita punya regulator ialah AELB yang tidak ada mandat untuk melihat kepada permasalahan alam sekitar. Bagaimana mungkin kita nak monitor dan regulate apa dia cadangan-cadangan IAEA? Itu permasalahan orang Kuantan sekarang ini. Ini saya minta MITI tengok betul-betul. Sebab Maida di dalam membuat keputusan tadi tidak memegang kepada prinsip pembangunan lestari. Saya bukan tolak semata-mata kerana saya suka tolak-tolak. Tetapi kerana ianya satu permasalahan yang sungguh-sungguh harus kita ambil kira. Ianya melibatkan orang ramai. Ianya melibatkan keselamatan awam. Ianya melibatkan masalah. Kalau di Australia, mereka kata risk. Kalau risiko kilang itu, 1 dalam 1,000,000 pun mereka tolak. Ini kan pula kita ada 15,000 penduduk dalam radius 2-3 kilometer saja keliling kilang. Tuan Yang Dipertua, orang Kuantan, kalau mengikut Local Agenda 21, rakyat Kuantan mesti diajak berunding sebelum lesen itu dikeluarkan oleh Majlis Pembandaran. Akan tetapi perkara itu tidak berlaku. Kalau rakyat Kuantan diajak berunding, rakyat Kuantan akan tolak projek itu. Dan ini terbukti dengan 51,000 tanda tangan yang telah menuntut supaya lesen operasi tidak dikeluarkan oleh AELB pada bulan September. Tuan Yang Dipertua, best practice yang terkini ada di Australia, syarikat Arafura. Best practice pada hari ini ada di Molycorp, di Mount Pass, California. Syaratnya terlalu ketat. Kalau tuan-tuan boleh baca report EU Parlimen, kita ahli parlimen tentu sekali boleh baca report EU Parlimen. Bagaimana best practice ini akan digunapakai sekiranya mereka mahu buat kilang yang sama di California dan juga di Australia. Di satu tempat yang manusia tak ada, di satu tempat yang tak ada banjir, yang kering, di desert, di tempat arid, ada buffer zone internal, external dan segala monitoring groundwater dan sebagainya. Malah di Mount Pass, di Molycorp, disuruh untuk keringkan langsung tak ada air dan kemudian ditanam dengan lead walls. Tetapi Linus di Gebeng kata mereka nak simpan dalam open pond forever. Dan mereka kata selamat sebab di bawah tahap radioactive waste. Dan mereka kata selamat di bawah tahap sebab mereka guna standard negeri China. Mereka tak guna standard negeri Australia. Tuan Yang Dipertua, sebab itulah saya ingin akhiri hujah saya dengan mengatakan di sini bahawa Maida bertanggungjawab untuk membawa segala pelaburan. Maida bertanggungjawab untuk membawa pelaburan yang sihat yang membangunkan negara. Maida bertanggungjawab juga untuk membuat satu keputusan yang betul. Tanpa research, dengan ambil kira bulat-bulat apa yang mereka beri pada kita, kita mudah tertipu. Mereka adalah dunia negara kelas pertama. Jangan benarkan mereka buat begini kepada kita, negara kelas ketiga, dengan alasan pembangunan, investment, kesenangan, kekayaan. Orang Kuantan tidak bodoh. Cost versus benefit, benefit versus risk mesti diambil kira. Dan dalam hal ini, saya tegaskan di sini, Maida buat silap. Dan AELB tidak boleh keluarkan lesen operasi. Orang Kuantan tidak akan izinkan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.